mayat seorang kanak-kanak, tanpa organ badan dan kaki, ditemui tersangkut dalam kawasan semak di Jalan Anggerik Putih Majide, Kampung Desa Makmur, Johor Bahru. Memetik laporan Harian Metro, mayat tersebut pada awalnya ditemui berdekatan tebing sungai oleh orang awam yang terhidu bau busuk sebelum bertindak menghubungi polis dan bomba. Menurut Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Han Maidin Picik, pihak polis serta anggota bomba dan penyelamat BBP terberau bergegas ke lokasi kejadian dan mendapati mayat kanak-kanak lingkungan usia 3 tahun itu sudah reput dan berbau busuk. Mayat yang kita jumpa ini ada organ yang hilang, kaki pun sudah tiada. Jadi kita masih tunggu laporan lengkap bedah siasat. Setakat ini kita tidak dapat kesan jantina, bangsa dan sebagainya. Setakat ini juga tiada elemen jenayah ditemukan. Pihaknya percaya kemungkinan mayat itu sudah dimakan haiwan seperti biawak dan ikan. Malah belakang tengkorak sudah pecah, rambut dan otak juga telah tiada. Jelasnya lagi, setakat ini tiada sebarang unsur jenayah dikaitkan dengan penemuan mayat tersebut.